Usai unggul di Pilgub Banten versi Quick Count dan Real Count internal, calon Gubernur Banten Andra Soni ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Kompleks Masjid Agung Banten Kasemen Kota Serang pada Jumat 29 November 2024. Usai ziarah, Andra Soni kemudian mendatangi sekretariat bersama pemenangan Andra Soni Ahmad Dimyati yang terletak dekat dengan alun-alun Kota Serang. Andra Soni mengatakan peran relawan luar biasa yang mewarnai dan berperan penting untuk terbangunnya sebuah kolektivitas gerakan sebelum dan sesampainya masa kampanye. Alhamdulillah, peran relawan luar biasa. Selain dengan peran organ-organ yang lain, peran relawan yang tergabung di dalam sektor pemenangan Andra Dimyati, alhamdulillah mewarnai dan menjadi berperan penting untuk terbangunnya sebuah kolektivitas gerakan sebelum masa kampanye dan sampai dengan masa. Andra menambahkan pihaknya tetap akan menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.